Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Pelakon terkenal, Jasmine Hamid rasa terkilan kerana ada pihak yang menulis komen yang kurang enak terhadap dirinya dan juga suaminya Nazmir Abdul Rahman. Ada individu yang bertindak melabel dia dan suami umpama ibu dan anak. Melihat komen sedemikian, Jasmine Hamid akui ada rasa terguris hati. Jasmine meminta orang ramai untuk menjaga adab dan lisannya. Ini komen Jasmine Hamid tentang isu ini, minta semua menjaga adab dan juga lisan masing-masing. Ini merupakan suami saya, bukannya anak saya. Jelas Jasmine dia percaya jodoh adalah salah satu aturan yang telah ditentukan dari Ilahi, Yang Maha Esa. Rezeki dan juga jodoh saya untuk bersuamikan lelaki yang lebih muda, semuanya merupakan perancangan dari Ilahi. Sebagai hambanya yang beriman, kita wajib percaya dengan jodoh, rezeki, ajal dan maut semuanya merupakan rahsia darinya. Adakah ada masalah penyakit ain? Tambah Jasmine Hamid lagi, dengan memberi komen mengatakan dirinya dan suami seperti ibu dan anak adalah salah satu contoh perbuatan lisan yang telah mengguris hati dirinya dan juga kaum wanita. Adakah kami saja yang akan ada gelaran seperti ini, dan kami tak berhak untuk hidup bahagia walaupun tak ada harta di dunia? Mengapa hitam sangat hati tu sampai rasa sakit hati apabila tengok orang lain bahagia? Seorang yang ada iman dan mempunyai akhlak yang baik sudah tentu akan selalu mendoakan kebaikan untuk orang lain. Jasmine Hamid meminta agar semua sentiasa menitipkan doa yang baik-baik saja buat dirinya. Terima kasih kepada semua yang selalu doakan kebaikan dan kebahagiaan buat saya dan juga suami. Saya kembalikan doa tersebut buat anda semua. Bagi Jasmine Hamid, semua manusia berhak untuk bahagia walaupun mereka tak ada harta di dunia ini. Sabarlah ya Jasmine Hamid. Yang penting Jasmine Hamid sentiasa bahagia di samping suami dan keluarga. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.